Assalamualaikum Bolo, selamat siang. Kali ini kita ada di Kayu Kebek, Nongko Jajar Pasuruan. Kita spill sound system yang sudah ready dan sudah loading hari ini di Desa Kayu Kebek buat acara karnaval besok. Kembali lagi ke pegunungan ya. Kalau di sini biasanya karnavalnya memang geden-geden, ada petelannya nanti di lapangan. Kita lihat aja setelah ini. Sona Pajang sudah ready. Kita sudah sampai di Desa Kayu Kebek. Itu pertama kita sepil sound yang dari daerah barat saja dulu. Setelah ini naik ke atas. Oh, ini finish. Balai Desa ini finish. Lur, di sini ada Karisma Audio. Karisma Audio sudah ready, 12 subwoofer full truck. 15 kayaknya ya. 15 subwoofer full truck. Mau cek sound. Oh, 12. Halo, halo. Wah, yuk gas no. Kalau ini Karisma sudah ready, 12 subwoofer. Iyo. Karisma Audio pakai full CLA nya kali ini, 12 subwoofer dengan liner Fani 6 inch, ada 6 box. Lalu liner 3-way nya ada 8 box. Di sini juga ada HMD Audio dari Injabung Malang. HMD mari tiba. Ya teh budal rene iki Mang tiba. Kemiri. Halo halo. HMD ready lur. Full truck pakai CLA 12 sub. Mari tiba. Lah iya iku ono-ono. Ya HMD Audio Jabung full CLA. Berdekatan sama Karisma Audio. Mantap. Lalu di baratnya HMD ada satu sound lagi full truck. Nah, ini sudah disiapkan karung-karung pasir kayaknya nih. Oke. Madas. Iya. Oh iya, Madas Audio. Nah, ini berarti Adit ada di sini. Terus Brewok di Seruk Ulum berarti ini ya. Brewok di Seruk Ulum. Karena ini Madas juga keluar di sini, berarti Adit ada di sini. Ini Madas bawa 15 subwoofer full truck dengan liner 4 akustiknya, bawa 12 box. Untuk lighting masih belum terpasang semua. Sekarang kita lanjut sepil Brewok Audio. Lokasinya sepil-sepil. Iki koyo pake kocok sing pecah meneh. Iki tambah. Santri, oh iya, Santri Boy keluar 2 berarti ya. Oke, berikutnya di sini ada Santri Boy Audio. Wah, keluar 2 lokasi berarti. Kali ini full tech, sementara yang di Polong Dowo full fuso. Nah, ini bawa full planarnya. Speaker karbon planar 21 in. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti 12 subwoofer ya. Oh, yang satu ini yang samping-samping ini speaker 18 in karbon. Kemudian yang tengah 21 in. Untuk 21 in-nya ada 4 box.
sementara yang 18 ini ada 8 box. Untuk landernya masih sudah terpasang, Pak. Tapi belum semua. Di atas subwoofer ada 2. Terus di belakang ada low mid 2. Sama liner yang lain masih belum terpasang. Oke, Santri Boy. Kalau ini tadi saya berangkat ke sini ada insiden sedikit kecelakaan ya. Tadi kaki saya yang satu terperban dan sepeda motor nih kena cakar aspal. Oke, kita lanjut yang sebelah sini ada Brewo Audio sama satu sound lokal. Apa nih soundnya, pakai box Supali sama Paratel 18 in ada 4 box, terus Supali ada 8 box sama CLA single ada 4 box. Ini dia Brewok sudah ready dengan penataan ramping. Oke, Brewok tim 2 kali ini pakai beton dan bricus dan liner baru dan cites ego cites rudal gen 1. Weh, semangat. Mari tiba. Oke, kali ini 12 subwoofer berbet. Dan speakernya pakai yang neodium kan ya. Oke, betonnya neodium, terus lanernya barunya ini Betavo 15-an ya. Double 15 ini. Ada 4 box ready full track dengan penataan ramping khusus untuk jalan yang sempit-sempit. Lightingnya sudah ready juga, ada 6 beam push bar led 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan rudal gen 1 di atas. Oke, lanjut lagi di sini. Oh, bagaimana? Asa Putra ya. Ya, ini ada satu sound lagi full Paratel. Ya, Arsa Putra kayaknya ini. Pasang 12 subwoofer. Wah, ready. Full truck. Enggak usah ditutupi, Mbak. Ya, ini Arsa Putra Audio 12 subwoofer full Paratel. Ini juga full truck. Tunggu ni. Oh, ini lebat. Oh, okay, okay. Okay, ini sudah ready nih. Tinggal seruk. Berikutnya ada TRJ Audio. Ini sudah ready 12 subwoofer. Pakai radiator sama box gladiatornya ini. Full track juga. Lanernya sudah naik semua. Ada 8 box. Ini TRJ, lokasinya masuk gang-gang ya. Ini box gladiator sumber sewu. Udah tertata semua, full truck tinggal lighting aja. TRJ. Dari Bali Desa, sekarang kita lanjut ke atas. Di atas sana cuma masih banyak sound yang loading. Ini di depan kita sudah terpantau satu sound system HK Audio sama Blizzard HK Sound. Loh, ini HK Rejo Kuncaran itu lagi? Iya. HK Malang? Hei. Weh, HK rek sama Blizzard di depannya. Ya, ini ternyata
HK Audio Sound Legendnya Malang ya. Subwoofer PG Pro CLA HK Sound. Nah, kira yang ditunggu-tunggu penampilannya akhirnya keluar juga. Sudah lama nggak keluar HK Audio Harjo Kuncaran. Kali ini bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 subwoofer full CLA. Linernya pakai RDW Vera sama liner double 210. Ada 6 box. Liner RDW Vera nya ada 4 box. Wah, penasaran juga seperti apa suaranya sekarang HK. Sudah lama nggak keluar ini. Mantap sekali lur. Terus di depan ada Blizzard yang lagi loading. Ini dia Blizzard Audio Team Faster sudah ready di sini. Loading 12 subwoofer. 12 subwoofer Faster. Tim 2 ini ya. Kalau tim satunya booster. Oh. Balik pasukan-pasukan nih. Pasukan nih Blizzard. Surorowo Mas ya. Oke, penyewa dari Blizzard ini, pemuda Surorowo. Mantep. Di battle nomor ora iki. Cek sone ning kene apa ning lapangan? Cek sone kok dikene tekan dia. Oh. Isu. Lho karnavale kapan Mas? Anu setate sore apa bengi? Sore. Berarti isu ning lapangan battle anu ya. Oke, siap-siap. Infonya seperti itu lur ya. Jadi besok pagi battlean di lapangan. Kemudian nanti malam full check sound battlean juga. Ini 12 subwoofer Faster. Cak Griun. Hah? Iya. Tim Faster kali ini. Ada 8 liner Verde sama 4 liner 3-way. 4 beam full truck. Pakai yang truk merah putih. Masih masang lighting. Sopo ngiro, sopo nyono. Oke, kita lanjut lur, kita sepil sound yang lainnya. Lanjut lagi sound dari sini sendiri. Alpha Audio mau loading full truck. Alpha Audio. Tuan rumah. Di depan kita sudah ada Alpha Air Audio. Alpha Air Audio. Sepil tipis-tipis. Pakai CLA dan planar 21. 15 subwoofer dengan 5 box CLA 21 dan 10 box planar 21. Ini TL3 ditaruh di kantung di depan sub, TL5 nya ada di belakang. Masing-masing ada 8 box untuk TL3 dan TL5. Alpha Air ready bolo. Alpha Air pakai truk alam rawit tim 2 ini. Alpha Air tim 2. Di atasnya ada Riswanda. Riswanda. Wis kate cek sound kan. Kelismen. Riswanda ready 12 subwoofer pakai box radiator baru sama box turbo baru. Ini yang tim 2. Lighting juga sudah masang lighting, ada 8 beam. Terus radiatornya bawa 8, untuk turbonya bawa 4. Full truck linernya bawa yang liner lama. Enggak bawa yang 3-way. Untuk low mid-nya ada 5. Liner ya. Mid deck-nya yang 8 ini ada 8. Oke, dari Riswanda naik ke atas ada Zulfais. Loh, ini juga keluar dua lokasi nih Zulfais.
di Pulungdawa full fuso, di sini full truk. Oh iya, lihat buri mang kena. Zulfaiz Audio, ha. Sound Demit Kediri. Di sini full planar. Untuk yang di Pulungdawa tadi planar sama CLA. Tim provokator. Oh, ini lho. Zulfaiz 12345. 12345. 15 subwoofer full planar. Dari Zulfaiz di depannya ada bawang merah audio. Lagi loading. Kayaknya masang 15 sub ini. Oh, ini yang terakhir. Yang lainnya ada di lapangan. 12345. 12345. 12. 15 subwoofer lur. Bawang merah lagi loading full truck. Ini pakai box F1 yang baru sama F1 lama yang warna merah. Truknya pakai truk birunya. Oke. Operatornya melo angkat-angkat. Berikutnya ada Big Way Audio lur. Loading full truck. Masih baru datang kayaknya mau loading. Big Bass Lumajang. Kayaknya 12 subwoofer. Halo bos. Yes, Big Way. Oh, siap, siap. Lanjut ke lapangan Bolo. Ini tempat start dan tempat battle-nya ada di sini. Lapangan lucu. Halo. Apa nih kono? Ima. Kono apa sing di? Ima. Sing di ngaruh. Oh, ternyata di sini Dovan tadi cuma truknya aja. Wah, ini sudah ready deh. Dovan Mulia, Ima, terus sopannya. Ini nanti di sini battlean lur. Battlean 4 sound ini ya. Plus ini, ah ini juga tepat di belakangnya kuburan. Di sini Dovan Mulia pakai paratel sama planar. 1 2 3 4 5, 12 14 15 15 subwoofer. 15 subwoofer paratel dan planar. Planarnya ada 10, terus paratelnya ada 10. Di sini linernya 210, speaker flat 8 9 12 ya. Dovan Mulia. Oke, masuk ini perwakilan dari Jember lur, AR Jember. Pakai liner JK Akustik. Wah, ini linernya baru kayaknya ini. JK Akustik ada 6 sabu, 6 box JK Akustik. Terus subwoofernya 12 sub. 1 2 3 4 5. Oh, 15. 15 subwoofer CLA 18 in. Full truck sudah ready. Ini masang lighting ada 6 beam. Berikutnya di sini ada Ima. Ima pakai SLA 21. Oh, oke. IWN. Wes, oke Mario. Kono. Slebel. Mantap. IWN nih bos, saya dong. Kok battlean ini kene? Full battle, Mas. Komen nih.
jam 10 enggak jam 10. Selebe sekolah. Oh, oh. Tapi sing gede-gede bengi ya. Imanu baper, monggo. Siap menerima segala info. Terus. Oke, ini Ima Audio Jember. Sudah loading dengan mode ramping juga ya. 1 2 3 4 5 12 subwoofer. Full SLA. Lighting sudah terpasang di sini. 6 7 8 9 10 11 12 beam. Terus ada medalan RDW di situ. T24, RDW T24 ada 12 box. Wah, siap nulup-nulup iki mah. Terus yang sebelah sini ada juga satu sound. Iki apa, Mas? USA. SA Audio. Cidera ya. Bosi SA Audio. Hah? Ya ya apa? Masang piro ya? 12. 12. Oke, full CLA ya, SA Audio. 12 subwoofer. Wah, langsung nonton yang sanding kuburan lor. Sekarang kita sepil yang di Dusun Ngaro. Ada Proton, RWC, dan DR Audio. Kita sudah ada RWC yang lagi loading. Nah, ini RWC Audio full bridges bongkaran dari pagelaran kemarin Sumber Maron. Langsung pindah sini. Oh, ndak iso nyetan yo. RWC 1 2 3 4 12 subwoofer. Sedeng dah. Kok enggak sedeng, kan? Ini RWC full brecus 12 subwoofer. Ini naiknya ke atas yang susahnya, melewati jalan tadi ya, yang melikuk-likuk sambil naik tinggi. Wah, ini naiknya ke lapangan yang sulit. Di timur sana ada Proton Audio 12 subwoofer juga, dan DR Audio ini nggak bisa masuk loh sepeda motor. Jadi cukup untuk saat ini. Apa mungkin kita kesana aja ya, sedikit. Lanjut ke timur. Proton Audio. Ini dia Proton. Oh, bongkar pasang berarti ki. Ini pakai yang F2. Pakai full box F2 Proton sama CLA. Ditata di bawah sini. Kayaknya ini cek sound di sini terus bongkar pasang, nanti ke lapangan dipasang lagi. 12 subwoofer ya. Terus lanjut ke atas DR. Ini untuk yang terakhir loh. Lagi melebu minggir ya. DR Audio Jember, DR Musik full planar. Full planar 12 subwoofer. Kayaknya ini bongkar pasang juga. Soal itu masih belum ditata di truk, cuma ditata di tanah. Wis, ayo mundur ya, balik. DR Musik Jember. Oke lor, seperti itu infonya.